Hai, assalamualaikum. Jadi kembali ke 6 Julai. Jadi video kita kali ini adalah mereview siri Marvel Studios yang ada di Disney Plus Hotstar, yaitu Miss Marvel untuk episode 5. Jadi untuk episode 5 kali ini lagi expose sebenarnya. Ya, semenjak dari episode 3 tu sampai episode 4, episode 5 ni lagi jelas expose-nya. Lepas tu lagi banyak flashback dan cerita ni ada kaitan dengan time travel. Jadi di awal cerita kita dilihatkan macam mana kita, ataupun kita dikenalkan sikit serba sedikit macam mana sejarah India, macam mana India terbentuk, macam mana India merdeka, macam mana terbentuknya Pakistan, macam mana terbentuknya satu beberapa negara atau apa partition, orang bilang macam mana terbentuknya partition. Jadi kita akan lihat di situ di mana satu watak nama Hasan ataupun bapa kepada Nani ataupun nenek kepada si Kamala di sana berkahwin sama si Aisyah yang kalau boleh tahu moyang si Kamala. Dan dalam cerita tu cenderung dalam menentang British lah ceritanya. Jadi sebut pasal menentang British ni macam tak sengaja, berasa macam benda ni macam sudah teratur. Macam Tahun ini sejak pun macam aku, bagi aku tahun ini sudah 3 cerita aku nonton ada kaitan dengan penentangan British. Yang pertama aku nonton RRR, Hindustan ke apa Tamil punya cerita. Itu pun tentang British juga. Lepas tu Mat Kilau pun lagi jelas tentang British, menentang British. Dan ada juga serba sedikit penentangan British di dalam Miss Marvel untuk episode 5 ni. Jadi itu kenapa tahun ini macam benda tu macam begitulah. Tak sama macam tahun lalu kita diceritakan dengan benda-benda yang macam berkaitan time travel. Tapi kali ini macam random, tapi randomnya tu paling fokus ialah penentangan British. Jadi kita tahu kenapa benda tu macam tak sengaja, macam sengaja tiba-tiba pula penentangan British, macam banyak pula cerita penentangan British kan tahun ini. Jadi kita dilihatkan di mana si Aisyah berkahwin sama si Hasan dan dapatlah si Sana, iaitu neneknya si Kamala Nani. Lepas tu begini si Najma datang begini-gini. Lepas tu dia, si Aisyah suruh larikan diri. Lepas tu bila larikan diri tu macam biasalah, si Hasan sama si Sana saja yang pergi. Si Aisyah balik untuk pergi jumpa si Najma. Si Najma tikam si Aisyah. Lepas tu dia macam si Aisyah macam ada buat satu kuasa di mana dia boleh panggil orang untuk selamatkan dia. Jadi situ pun macam berdouble sebenarnya. Aku pun dah tahu apa sebenarnya yang berdouble. Dia di mana sebenarnya betul? Adakah yang part si Najma sempat cucu bengkel tu, ataupun si dia pergi ke masa depan, masa lalu, time travel, si Kamala ke masa depan? Benda tu serentak sebenarnya. Jadi kita dah tahu yang mana di luar. Adakah yang cucu di luar ataupun time travel tu di luar? Jadi boleh katakan si Kamala dapat jumpa oleh si Aisyah, walaupun sekejap saja. Si Aisyah pun dapat jumpa si Kamala, dia punya cucu cicit. Lepas tu dia dapat selamatkan si Sana dan si Hasan dapat keluar daripada India dan ke Pakistan. Dan tempat di mana balik si Kamala ke dunia asalnya, satu gerbang ataupun gerbang clandestine itu buka. Dan siapa saja yang sentuhnya akan jadi macam batu, kalau kurang ingat. Itu Strange yang di mana Darkhold itu dibunuh, itu orang tu jadi apa, jadi debu. Tapi ini dia ada di debu, dia macam jadi kristal ungu. Lepas tu hancur bro, anselnya tu dia punya efek hancur tu yang macam kau bukan hancur yang terus hancur begitu, dia terus hancur kulit dulu, terus kulit cak jadi kristal, yang lain tengkorak tu enggak, jadi terus terkupas terus hancur. Jadi situ macam ada jugalah kita tengok macam lain sikit kuasa gerbang ni. Lepas tu macam biasa si Najma mau cuba untuk masuk ke gerbang tu, tapi si Kamala buat talking no jutsu. Si Kamala cakap begini, ingat si Kamran begini. Tapi si Najma pun sederhana juga, maksudnya talking no jutsu tu berkesan. Namun sini Najma bilang satu cara saja untuk tutup benda ni, sacrifice dalam itu, macam sacrifice dirinya supaya dia tutup. Tapi gerbang tu sebenarnya tidak tutup, dia hantar kepada si Kamran. Ya, si Kamran ada kuasa tu. Pas tu si Bruce ini glow up, walaupun satu episode dia tidak muncul. Tiba-tiba
di episode 5 ni dia muncul walaupun sikit screen time pun glow up. Dan macam biasalah di audisi mesti ada. Dalam episode ni sejak episode 3 ke 4 memang di audisi memang ada sudah. Jadi walaupun ini drone set dia, drone di audisi ataupun drone Mysterio yang diguna pakai oleh di audisi, tapi benda tu macam saksilah kenapa di audisi boleh begini kan. Kita tak tahu lagi, kita belum merungkai lagi apa sebenarnya di audisi ni. Kita mungkin tunggu ada berapa siri atau movie baru kita tahu kenapa di audisi boleh jadi sehebat begini daripada sebelum ni kan. Si Cameron pun keluarkan kuasanya sampai si Bruno terkejut dan habis. Jadi aku sangka ada post credit tapi melangit tidak post credit. Jadi itu saja yang kita dapat dilihat kan. Jadi kita terpaksa tunggu episode akhir minggu depan hari Rabu. Jadi sebabkan kita dah dapat nonton tour minggu ini untuk Malaysia, minggu depan pun dah ada tour. Maksudnya aku nak tahu kenapa mungkin Disney Malaysia ni mau kita nonton Miss Marvel dulu, kasi habis di Miss Marvel baru minggu depannya baru kita nonton tour. Jadi itu saja kita punya review ataupun bahas serba sedikit untuk Miss Marvel episode 5 ni. Jumpa di video akan datang. Hey guys, terima kasih kerana sudah menonton dan yang sudah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe sila tekan butang subscribe di bawah tu dan tekan butang lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru, dan yang belum like sila like, dan yang belum follow Instagram sila follow Instagram, link ada di description. Itu sahaja, jumpa di video akan datang, bye.